Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah, amma ba'dah. Sahabat Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari tilawah Al-Quran sehubungan dengan makra pernikahan. Adapun ayat yang kita baca adalah surah An-Nisa ayat 1 dan surah Ar-Rum ayat 21. Bagaimana tutorialnya? Simak video ini sampai selesai. Baik teman-teman semuanya, saya telah buka surah An-Nisa ayat 1. Kita langsung saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Untuk nada ta'awuz kita memakai irama bayati qarar ya. Kita ulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kemudian pada basmalah kita akan praktekkan irama nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Simak kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk irama basmalahnya. Kemudian kita tetap masih memakai irama nahawan. Kita waqaf di kalimat wahidah. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin kembali. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin Kemudian kita ibtida di wa khalaqa minha. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasira. Mari kita perhatikan sekali lagi. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan itu ya.
Kemudian baru kita jawab. Wattaqullaha alladzi tasa masuk pada irama ras. Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Kita ulangi lagi. Kita pindah pada surah Ar-Rum ayat ke-21. Nah, ini kita sudah buka surah Ar-Rum ayat 21. Kemudian kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Kemudian baru kita jawab irama rasnya. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Begitu ya. Perhatikan lagi. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً kita irama bayati penutup. Inna fi zalika la ayatin liqawmi yatafakkaru. Coba sekali lagi ya. Inna fi
تفكرون صدق الله العظيم. Nah, baik teman-teman semuanya, telah selesai kita mempelajari maka pernikahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.